Ya, saya berada di Masjid Raya Stabat yang didirikan pada tahun 1904 di masa Tengku Kejuruan Tengku Muhammad Halid selaku Kejuruan Stabat. Di masjid ini sampai hari ini masih berdiri kokoh. Dan alhamdulillah menjadi masjid kebanggaan, salah satu masjid kebanggaan masyarakat Kabupaten Langkat. Ini adalah masjid yang seni binanya atau arsitekturnya seni bina Melayu lama, yang juga mengambil dari unsur-unsur dari Timur Tengah. Tiangnya memiliki kelopak bunga, salah satu bentuk tiangnya. Kemudian juga di sini juga banyak dimakamkan dari keluarga Kejuruan Stabat, yaitu Tengku Muhammad Halid juga dimakamkan di sini, Tengku Sulung Khalijar juga dimakamkan di sini, dan kerabat-kerabat kerajaan maupun Kejuruan Stabat lainnya. Di dalam juga masjid ini sangat indah. Mimbarnya saja terbuat dari kayu yang merupakan seni bina rumah panggung Melayu lama, sebab ada bentuk terali biola, bentuk dinding di mimbar untuk khatib sholat Jumat. Saat ini Masjid Raya Stabat sudah mulai berbenah. Dari halaman parkirnya saja sudah mulai luas, dan juga sudah ada pos di pintu gerbang masuk. Ornamen di dalam masjid ada juga kita temukan ornamen lebah bergantung, dan juga ornamen-ornamen yang berunsurkan kaligrafi Islam.